Assalamualaikum Lur, jumpa lagi di channelnya Wong Begia ya. Sekarang Wong Begia mau bikin sushi crunchy dan juga Thai chili roll. Oke, kita simak video ini. Oke, pertama saya harus pakai glove. Pakai glove dulu ya, biar terjaga kebersihannya. Halo, ayo Tony. Oke guys, siapkan norinya. Ini saya mau bikin dua ya, sekaligus. Nah, caranya ya, kita kasih nasi dulu norinya buat rollnya, buat digulung ya. Nah, oke, habis itu dipijat-pijat biar rata. Pijat-pijat ya, pijat dulu. Guys, pijat. Terus kita isinya apa aja? Kasih udang ya, tim tempura, udang yang ditungin itu loh, kita gulung. Ya, satu lagi, kita gulung lagi. Kita penyet-penyet. Oke, satu lagi. Harus kenceng ya, biar kita motongnya enak dan juga padat pasti makan. Nah, sekarang kita kasih crab stick. Datang lagi tuh tiketnya. Crab stick atau imitasi krep, rasanya manis enak. Oke, kita pisahin ya, kita perlebar. Oh, terus kita bungkus dengan plastik, dengan plastik krep. Oke, kita penyet lagi, kita potong jadi 8 bagian. Oke, okay? Nah, jadi deh, ini namanya Thai chili, Thai chili roll, sesuai dengan nama restorannya, Thai food. Ini adalah menu spesial. Oke, nah, kita pisahin dulu. Nah, kita pisahin sini. Kelihatan. Oke, sekarang kita bikin special crunch, special crunchy. Dalamnya udang ya, tetap biasa. Kita kasih avocado untuk toppingnya. Kita kasih avocado biar tambah yakut rasanya. Oke, okay.
kita tambah il yang udah dipanggang ini ya. Il itu ikan sidat. Panggang, kita taruh sini dua aja. Nah, sekarang saya mau ambil il lagi buat orderan selanjutnya. Untuk saya panggang lagi. Ini ya. Mana tadi? Oh, ya, ini dia. Seperti biasa harus motong, kita harus pakai plastik wrap. Kenapa harus pakai plastik wrap? Karena ini biar tidak pecah ya, juga biar rapi. Kadang kalau nggak pakai wrap itu nempel di pisau atau pecah gitu kalau potong toppingnya, jadi kurang rapi. Kalau pakai plastik wrap ini bisa rapi. Mulai potong. Sama 8 bagian. Oke. Ya, oke. Nah, tapi nah, tinggal kita bungkus. Ini di the pre order ya. Kita tata dengan rapi biar menarik. Oke. Okay. Taruh sini satu. Taruh sini. Ntar saya liatin. Oke. Okay. Taruh sini. Kita kasih. Jahe, kita kasih jahe ya. Terus yang pastinya wasabi, kita kasih wasabi. Nah, ini buat apa? Buat soy sausnya ntar dicampur. Kasih saus miring iya biar menarik, kalau yang ini lurus. Nah, oke. Terus kita kasih il saus tadi, mayones ya, spesi mayo. Terang il sausnya. Sekarang kita kasih crunchy buat spesial crunchy-nya. Oke. Okay. Ini tepung tempura ya, goreng ya. Pakai telur karena ini gurih rasanya. Biar makannya lebih crunchy. Oke, okay guys. Nah, sudah udah jadi ya. Kita lihat begini cara penyajiannya, kita cara bungkusnya. Oke. Okay. Nah, kita bungkus, kita kasih ke waiternya. Oke. Okay. Jangan lupa bersihin tempat kerja kita biar kerjanya lebih nyaman, lebih enak. Nah, oke guys, demikian ya dari saya cara bikin sushi Thai chili roll dan juga spesial crunchy. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.